Turut tutut, turut tutut. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita ya. Let's go, kita berburu mainan lagi teman-teman. Kita sudah menyiapkan satu buah wadah nih untuk wadah mainan yang kita temui. Nanti semua mainan kita temukan kita bawa pulang. Ayo kita cari mainan teman-teman. Wah, lihat teman. Di sebelah sini kita menemukan ada satu buah action figure. Ini adalah action figure dari Boboiboy teman-teman. Ini Boboiboy yang belum mengeluarkan kekuatannya teman-teman. Ini masih ori ya. Hei, mantap sekali. Lihat tuh, ciri khas dari Boboiboy itu memiliki satu buah topi dengan 3 buah duri di atas kepalanya nih teman-teman. Hei, mantap sekali. Let's go, kita masukkan ke wadah teman-teman. Ayo kita lanjut lagi, kita cari mainannya. Gimana ya? Wow, ternyata di sebelah sini teman-teman kita menemukan ada satu buah action figure dan satu ekor hewan. Hei, lihat teman-teman, ini action figurnya yaitu action figure dari Boboiboy. Ini kebetulan Boboiboy kuasa angin nih. Wih, lihat teman-teman, Boboiboy-nya sedang menaiki satu buah selancar angin ya. Let's go, kita taruh di wadah. Lanjut yang ini teman-teman, ini ada satu ekor gajah nih. Wow, lihat teman-teman, belalainya panjang, gadingnya panjang, ini adalah gajah. Wah, keren banget teman-teman. Lihat tuh kupingnya ini besar banget ya. Gajah itu biasanya sih ditentukan umurnya dari panjang gadingnya. Semakin panjang gading semakin tua umurnya teman-teman. Hehe, mantap sekali ya. Let's go, kita masukkan ke wadah lagi. Ayo kita lanjut lagi teman-teman, kita cari mainan yang lainnya biar makin banyak. Ayo cari lagi, dimana? Wow, ternyata di sebelah sini teman-teman kita menemukan ada 2 buah mainan lagi. Satu buah action figure dan satu ekor hewan teman-teman. Hai, mantap sekali. Ini action figurnya yaitu action figure dari superhero Gundam nih. Wah, mantap banget ya. Ini robot Gundam yang sangat keren. Dia membawa satu buah senjata yaitu berupa tembakan teman-teman. Kayaknya robot Gundam ini adalah seorang sniper ya. Hehe, let's go, kita masukkan ke wadah. Nah, yang satunya lagi ini ada satu ekor hewan, yaitu ada satu ekor singa nih. Ini adalah singa jantan, The Lion King, Raja Rimba. Rawr. Hehe, let's go, kita masukkan ke wadah. Ayo lanjut lagi teman-teman, kita cari mainannya. Wah, dapat lagi kita teman-teman. Kita menemukan ada 2 buah action figure nih. Wih, ini action figure dari GoGo Power Rangers. Ini Power Rangers yang berwarna apa nih teman-teman? Hijau kayaknya ya. Hehe, let's go, kita taruh di wadah. Selanjutnya yang ini. Wih, ini ada 1 buah action figure dari musuhnya superhero Avengers, yaitu Thanos teman-teman. Karena dia berusaha ingin memusnahkan kehidupan di bumi ya. Hehe, ayo kita taruh di wadah. Lanjut cari lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, di sebelah sini kita menemukan ada 2 buah mainan. Ini ada 1 buah action figure dari superhero Ultraman Father nih teman-teman. Hai, mantap banget, kita taruh di wadah. Selanjutnya yang ini. Wah, ini ada 1 buah topeng teman-teman. Ini topeng dari superhero Hulk ya. Hehe, ini dia berwarna hijau teman-teman. Kita taruh di wadah. Masih ada gak ya kira-kira? Wah, ternyata masih ada nih teman-teman. Hehe, kita menemukan ada 2 buah mainan, ada action figure dan juga hewan nih teman-teman. Ini action figurnya kebetulan yang ini action figure dari superhero Jepang ya, yaitu Ultraman Z nih. Kita taruh di wadah. Lanjut yang ini teman-teman, ini ada 1 ekor jerapah. Wadidaw, mantap sekali. Jerapah itu kayaknya hewan yang paling tinggi sekarang nih teman-teman. Hehe, let's go, kita taruh di wadah. Di mana lagi ya teman-teman? Kita cari lagi. Wih, ternyata di sebelah sini kita menemukan ada 1 buah action figure nih. Ini action figure dari superhero Jepang lagi, yaitu Ultraman ya. Hehe, mantap banget. Ini kebetulan adalah Ultraman Orbs teman-teman. Wah, let's go, kita masukkan ke wadah lagi teman-teman. Dan kita akan
pulang nih teman-teman. Kita bawa pulang semua mainannya. Mungkin video dan channel kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman.